Sedulur, atusan wong daftar dadi panitia pengawas pemilu Panwaslu Kecamatan ning Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Pati. Ono 643 telu wong daftar dadi panitia pengawas pemilu kecamatan utawa disebut Panwascam ning Pati. Jumlah iku sesuai hasil rekap data pendaftar sing dipublikasino Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati. Jumlah 643 telu pendaftar iku dhewe terdiri saka 410 wong lanang lan 233 telu wong wedok. Ono 133 wong daftar lewat email, 34 wong lewat pos utawa kurir, lan 476 daftar langsung ning kantor Bawaslu Pati. Saka selikur kecamatan sing ana ning Pati, pendaftar paling akeh saka kecamatan Pati yaiku 5 wong. Pendaftaran paling sithik yaiku saka kecamatan Celuwak yaiku 18 wong. Masa pendaftaran dibuka sasuwene seminggu wiwit 21 September. Anggota Bawaslu Pati Karto ngaku ora nyangka jumlah pendaftar bakal mbludak. Karto ngrasa bangga karo masyarakat sing menuruti sadar kanggo melu serta nyuksesno pemilu. Ning samping iku antusiasme masyarakat mungkin dhuwur amarga tertarik karo masa kerja sing cukup suwe, sekitar 20 nganti 27 sasi. Ternyata setelah kita buka dari tanggal 21 kemarin sampai 27 ini, antusiasmenya luar biasa ya. Kami juga kaget. Jadi ini kayaknya tembus 500 lebih, padahal yang dibutuhkan 63 dari 21 kecamatan. Nah itu tentu juga menjadi kebanggaan kami bahwa masyarakat ini menjadi sadar akan ikut mensukseskan pemilu itu. Itu saya melihatnya seperti itu. Yang kedua bahwa antusias itu terjadi karena memang pemilu besok itu suasananya rentannya agak lama. Kalau apa dibandingkan tugas dan fungsinya itu sudah tahu semua Mbak? Belum ya? Luwih lanjut, sawise pendaftaran ditutup, pendaftaran bakal direkap lan diteliti kelengkapan administrasi ini. Sawise seleksi administrasi ana tahapan perpanjangan pendaftaran, yen jumlah pendaftar durung memenuhi kuota. Hasil seleksi berkas administrasi bakal diumumno 12 Oktober 2022. Kanggo selanjutnya ana tahapan tanggapan masyarakat ngenai calon-calon iku. Tim Liputan Simpang 5 TV.